Isu fashion Farid tidak halang Khazanah terus melabur. Ini betul. Ketika Khazanah dan PMB menilai Fashion Valley untuk potensi pelaburan pada tahun 2017, Fashion Valley telah menjadi sebuah platform fashion e-dagang yang mempunyai lebih pada 400 jenama dan 15,000 produk. Dengan hasil perniagaan pada tahun 2017, hampir RM60 juta. Dan merekodkan kadar pertumbuhan tahunan dari tahun 2013 sebanyak 100%. Pelaburan oleh Khazanah dan PNB dalam Fashion Valley dibuat setelah melalui proses penilaian terperinci dan tekun wajar ataupun due diligence oleh pihak masing-masing dan dilaksanakan pada nilai pasaran yang berpatutan yang mencerminkan trajektori pertumbuhan Fashion Valley yang kukuh pada masa itu. Suntikan pelaburan oleh Khazanah dan PNB ke dalam Fashion Valley digunakan untuk mengembangkan platform Fashion Valley supaya menjadi platform e-dagang serantau bagi jenama tempatan. Ini termasuk menambah bilangan kedai fizikal selaras dengan aspirasi Fashion Valley untuk menjadi platform membeli belah pelbagai saluran dan membangunkan jenama yang dimiliki sepenuhnya oleh mereka. Fashion Valley telah mencatat pulangan tunai positif atau lebih dikenali sebagai EBITDA untuk beberapa tahun selepas menerima pelaburan daripada Khazanah dan PNB. Namun, pihak Khazanah dan PNB sedia maklum cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Fashion Valley untuk mengembangkan perniagaan. Kegagalan Fashion Valley boleh dikaitkan dengan faktor-faktor luar jangkaan seperti berikut. Pertama, implikasi COVID-19. Ketika Fashion Valley ingin mencapai aspirasi untuk menjadi platform membeli belah pelbagai saluran, ia telah menambah bilangan kedai fizikal secara pesat. Namun, perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan semasa COVID-19 telah menghalang perniagaan fizikal Fashion Valley dan mengakibatkan pasaran dan pakaian premium termasuk tudung merosot dengan ketara. Malahan kedai fizikal yang kurang mendapat sambutan juga terpaksa ditutup. Kedua, perubahan tren platform fashion e-dagang. Perkembangan pesat jenama-jenama fashion tempatan, terutamanya fashion sopan yang menggunakan saluran jualan e-platform tersendiri berserta saluran alternatif seperti akses seperti Facebook telah menyebabkan Fashion Valley mengalami saingan hebat. Oleh itu, platform Fashion Valley terpaksa ditutup dan seterusnya Fashion Valley telah beralih fokus kepada jenama sendiri seperti Dark dan Lilith. Ketiga, cabaran mengumpul dana. Kesemua cabaran ini telah menyebabkan kekangan aliran tunai kepada Fashion Valley. Ia berusaha mengumpul dana terbaru untuk menangani masalah ini tetapi pemegang saham sedia ada termasuk Khazanah dan PNB tidak bersetuju untuk mengambil risiko tambahan dengan menambah pelaburan dalam Fashion Valley. Malahan pasaran pengumpul dana yang mencabar pada ketika itu menyebabkan proses pengumpulan dana yang dijalankan oleh Fashion Valley tidak berjaya. Walaupun Khazanah dan PNB adalah pelabur minoriti, kedua-dua pihak telah memainkan peranan proaktif untuk membantu Fashion Valley. Ini terpaksa memberi bimbingan strategi dan nasihat kewangan kepada ahli perurusan tertinggi syarikat. Walau bagaimanapun, impak dan cabaran yang dihadapi oleh Fashion Valley terlalu besar dan menyebabkan situasi kewangan syarikat makin parah. Untuk terus beroperasi dan menangani masalah aliran tunai, Fashion Valley pada ketika itu memerlukan suntikan modal pada pelabur baru dengan segera. Namun, mereka tidak menerima banyak tawaran daripada pelabur baru. Tawaran yang diterima itu merupakan tawaran terbaik dan disetujui oleh semua pemegang saham. Khazanah dan PNB mengakui bahawa hasil pelaburan tidak selari dengan unjuran pulangan pelaburan dalam Fashion Valley. Walau bagaimanapun, kerajaan teliti dan akan terus memberi perhatian untuk memastikan tabir urus tata kelola GLIC terus kukuh. Memandangkan SPRM masih menyiasat kes ini dan audit dalaman masih berjalan, Khazanah dan PNB perlu diberi ruang untuk proses siasatan diselesaikan. Skala dapatan untuk yang diutamakan nanti akan digunakan untuk menambah baik tata kelola dan tadbir urus. Sekian, terima kasih. Bukit Bendera. Terima kasih Yang Berhormat Menteri ke atas jawapan tersebut. Jadi soalan tambahan saya,
Memandangkan apa yang telah berlaku dengan pelaburan di Fashion Valley, jadi bergerak ke hadapan, adakah Khazanah tidak akan melabur dalam syarikat pemula ataupun terdapat strategi yang berbeza dalam industri tersebut? Jadi adakah ini turut menjejaskan keinginan Khazanah untuk membuat pelaburan model teroka? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tersebut. Puan Yang Bertua, pelaburan Khazanah dalam Fashion Valley telah dibuat 7 tahun yang lalu. Sejak itu, pendekatan Khazanah dalam membuat keputusan pelaburan sudah dirombak dan proses pemilihan pelaburan juga diperketatkan, termasuk pelaburan dalam syarikat pemula dan modal teroka. Pelaburan modal teroka Venture Capital memainkan peranan yang penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia, membantu negara beralih kepada status berpendapatan tinggi melalui inovasi dan pertumbuhan mampan. Pelaburan VC berupaya memacu inovasi dengan menyediakan modal untuk startup dan perusahaan yang berpotensi mencipta teknologi baru. Selain itu, ia juga membantu mencipta peluang pekerjaan, merangsangkan ekonomi dan memperkenalkan teknologi maju daripada pasaran luar ke Malaysia. Melalui sokongan terhadap syarikat baru, VC juga menggalakkan persaingan yang mendorong peningkatan inovasi dan produktiviti dalam ekonomi negara. Namun, pelaburan modal teroka adalah satu yang bersifat tidak jaminan atau kepastian dalam pelaburan. Matlamatnya adalah untuk pertumbuhan, walaupun risikonya tinggi dan sekiranya berjaya, berpotensi menjana keuntungan yang tinggi. Menyedari risiko dan ganjaran pelaburan dalam modal teroka dan equity persendirian, kedua-dua pihak berpendapat bahawa pelaburan ini harus diurus dengan menilai prestasi berdasarkan portfolio pelaburan secara keseluruhan dan bukan pelaburan sendiri. Sebagai contoh, pelaburan Khazanah di dalam perniagaan tenusu tempatan Farm Fresh Berhad merupakan sebahagian daripada pelaburan modal teroka dalam sektor pertanian yang memberi pulangan yang lebih pada 13 kali ganda, iaitu melebihi RM800 juta. Isu Fashion Valley tidak akan menjejaskan Khazanah untuk melabur dalam syarikat pemula. VC masih kekal dalam mandat Khazanah dan Khazanah akan terus usaha untuk menyokong ekosistem syarikat pemula dan modal teroka sambil menambahbaikkan mekanisme kawalan. Khazanah telah menyediakan satu dana khusus iaitu dana impact untuk tujuan melabur bagi meningkatkan daya saing ekonomi dan membina daya tahan negara sambil menghasilkan manfaat dan impak sosial ekonomi kepada rakyat, terutama untuk syarikat pemula dan modal teroka. Antara inisiatif Khazanah untuk tujuan tersebut adalah penumbuhan Jelawang Capital sebagai sebuah National Fund of Funds dengan komitmen RM1 bilion untuk memacu pertumbuhan ekosistem modal teroka Malaysia menerusi dana impak seperti dinyatakan dalam Lajawan 2025. Kedua, pelaksanaan Emerging Fund Managers Program dan Regional Fund Managers Initiative yang akan dikelola di bawah Jelawang Capital. Di dalam konteks ini, adalah wajar bagi Khazanah terus melabur dalam ekosistem modal teroka selaras dengan mandat ekonomi madani bagi menyokong pembangunan negara secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Pertua, terima kasih Menteri di atas jawapan. Soalan saya, cuma modal banyak 47 juta tu, kalau bagi kepada orang kampung meniaga goreng pisang, sudah banyak keuntungan. Soalan saya Menteri Kewangan, apakah langkah-langkah pemantauan yang diambil oleh Khazanah dan PNB terhadap prestasi kewangan Fashion Valley selepas pelaburan dibuat? Adakah tanda-tanda awal masalah kewangan yang mungkin diabaikan? Ini kerana selepas Fashion Valley menerima pelaburan RM47 juta Malaysia daripada Khazanah, beberapa bulan kemudian atau lebih tepat pada 4 Disember 2018, Fashion Valley membeli keseluruhan kepentingan equity dalam 30 Maple Sdn Bhd sebanyak melibatkan pembelian yang berjumlah RM95 juta Malaysia. Menariknya, 30 Maple dan Fashion Valley ini dimiliki oleh orang yang sama. Syarikat tangan kanan beli daripada tangan kiri. Tidakkah ini merupakan urus niaga yang sepatutnya dipantau oleh Khazanah ketika Khazanah membuat pelaburan ataupun selepas Khazanah membuat pelaburan tersebut? Dan Yang Berhormat Menteri, bolehkah Menteri menyatakan
Adakah terdapat lagi startup yang dibiayai oleh menteri oleh khazanah dalam masa 10 tahun yang lepas ini dari sudut tahap ataupun prestasi keuntungan dan kerugiannya yang boleh disenaraikan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Puan Yang Dipertua, soalannya memang lebar sekali. Saya akan cuba menjawab dengan beberapa perkara kan. Yang pertama, daripada segi tata kelola khazanah dan PNB dalam mengawasi pelaburan yang ada. Dalam usaha ini kita mula dengan unjuran yang dibuat semasa pelaburan dibuat. Semasa pelaburan dibuat dulu, memang nampak ketara segmen e-dagang adalah satu segmen yang menarik. Ya, kerana khazanah juga ada banyak melabur di luar negara seperti dalam Alibaba dengan ni semua, yang dia mendapat pulangan yang baik sekali kerana trend e-dagang adalah satu trend yang baik. Namun tak siapa yang menjangka yang ada isu semasa COVID berlaku. Dan juga pada masa yang sama Fashion Valley seperti mana syarikat-syarikat lain telah cuba memperkembangkan dia punya channel untuk distribute produk-produknya dengan physical channel. Namun bila ada COVID yang melanda dan semuanya ditutup, ya, idea untuk berkembang tu tidak jalan dengan lancar. Jadi ada banyak kekangan yang ada masa tu. Jadi seperti saya terangkan tadi, inilah antara sebab-sebab kegagalan yang berlaku. Sebagai satu dana yang menolong sektor venture capital, adalah penting untuk khazanah terus melihat beberapa perkara. Satu, ya, kalau ada apa-apa perniagaan dalam negara yang berpotensi, kita harus tengok boleh tak kita melabur. Kerana ini akan membuka peluang untuk bisnes itu berkembang. Dan multiplier effect yang akan ada dalam ekonomi adalah satu yang besar. Sah kalau kita tengok daripada segi khazanah dan PNB, mereka telah berjaya dalam segmen ini, tapi dia manage secara portfolio. Kalau kita tengok daripada segi PNB, sejak 2018 hingga 2023, dana proprietary PNB telah melabur sebanyak 0.8 bilion dalam sektor persendirian. Dalam tempoh yang sama, dana proprietary PNB telah mendapat perolehan sebanyak 3.3 bilion hasil jualan aset legasi pemilikan swasta dan merekodkan keuntungan sebanyak 1.2 bilion. Jadi memang sektor ni kalau dia berjaya dengan banyak sekali. Jadi ada yang mungkin 1-2 yang tidak berjaya tapi ditampung oleh mereka yang berjaya. Tapi yang pentingnya, dia merancakkan sektor venture capital dan menjana lebih banyak peneroka-peneroka di dalam Malaysia. Jadi dari segi khazanah dan PNB, mereka akan terus mencari jalan untuk memperbaiki tata kelola pengawasan yang ada. Tapi kita harus melabur juga dalam sektor ini kerana ia penting untuk negara. Terima kasih.